warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdata min lisani yafqahu qawli. Faqala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah fayaghfir lakum sunubakum wallahu ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Yang sama kita hormati Ibu Camat Segeri, yang kita hormati Bapak Kapolsek Kecamatan Segeri, Bapak Dan Ramil Kecamatan Segeri, Kepala KUA Kecamatan Segeri, Bapak Kepala Seksi Haji dan Umroh, Bapak Samuin. Kita doakan insya Allah mudah-mudahan tahun depan sudah bisa melaksanakan menjadi petugas haji. Dan seluruh pengurus Masjid Al-Mu'tasam dan seluruh jamaah masyarakat masjid yang sama saya muliakan. Sebelum saya menyampaikan ceramah kurang lebih 15 menit, saya ingin mengajak kepada kita semua mengirimkan surah Al-Fatihah kepada orang yang sangat berjasa dan mempunyai kebaikan yang sangat tak terbatas di masjid yang besar ini. Kebetulan saya 3 minggu yang lalu saya pulang dari Jayapura. Mungkin Bapak semua tahu Bapak Haji Gapar. Beliau sekarang dalam keadaan sakit. Mudah-mudahan Al-Fatihah yang kita bacakan insya Allah bisa menjadi obat buat beliau dan beliau bisa mengikuti kehidupan yang serba keras ini. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Alhamdulillah. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, hari ini kita bertemu di Masjid Al-Mu'tasam yang sangat mewah. Saya berjalan dari rumah kendaraan dinas menuju ke tempat ini. Sepanjang jalan itu Bapak dan Ibu, orang berjalan membawa bakul ember. Orang membawa dengan kuda. Orang membawa dengan mobil menuju masjid yang ada di sekitar kampungnya Bapak Bupati. Ada yang berjalan kaki, lebih besar embernya daripada perempuan yang bawa itu tadi barang. Melopo pantena daripada tomakaingi. Rasa bahagia, rasa sedih, rasa terharu melihat mereka. Inilah yang dibilang Rasulullah. Orang yang paling bahagia di hari kemudian adalah orang yang tidak pernah melihat saya dalam kehidupannya, tetapi dia bisa percaya bahwa aku adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk mana ngidi ye? Idi mana nana kena? Idi mana nang kelelena masih jie metama ki suruga nasabak matepe ki kunabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu yang saya muliakan,
saya nanti mau datang di khusus di masjid ini. Lokas tilkang ki pengarah sorata. Ketua panitia tadi bicara tidak jelas juga. Dia nama sedih yang agan apa? Tumang ngaji maku tuh. Ibu camat. Terakhir saja saya dengar bahasanya Pak Cam, Ibu Camat. Inilah ceramah yang bisa saya sampaikan nanti. Yaitu. Kalau kita ceramah, keberhasilan suatu ceramah, keberhasilan suatu acara, ada di sound system. 50% keberhasilan acara ada di sound system. Kalau sistemnya bagus, maka 100%, 75% sudah berhasil itu acara. Tetapi kalau sound systemnya di nama nesa agan apa tei mak bicara mak ketok bediasa insya Allah. Aha Riolo Pak, kebetulan ketua dewan masjid berserta seluruh pengurusnya namanya bersih-bersih masjid Pak Danramil Pak Kapolsek. Di Makassar kalau kita laksanakan bersih-bersih masjid, kita menyurat kepada Kapolsek dan Ramil, hampir seluruh anggotanya di kecamatan itu turun untuk ikut sama-sama di bersih-bersih masjid. Itu di kota Makassar. Pak Bupati kemarin kasih tahu saya, Pak Kandep, kalau mau kita turun bersih-bersih masjid di kecamatan, tolong informasikan kepada saya. Nanti saya sampaikan sama Pak Camat, sampaikan kepada desa yang ada di tempat itu insya Allah. Pasti datang semua untuk sama-sama kerja bakti. Hari Jumat, hari Ahad lalu di apa namanya? Ya, Raudatul Jannah. Di Macope, sekarang masjid itu bisa Bapak lihat banyak perubahan karena kita bersihkan mape paciki koro. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, hari ini kita memperingati bukan merayakan, memperingati hari kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu lahir tahun 571 Masehi. 63 tahun umurnya Rasulullah. Rasulullah meninggal dunia tahun 632 Masehi. Begitu sampai sekarang ini tahun 1444 Hijriah, berarti Rasulullah meninggal 812 tahun yang lalu. Sekarang kita peringati hari kelahirannya Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lama mi Pak. Seluruh manusia yang hadir di muka bumi ini hampir dina kami ngerangi naku 50 tahun saja, 10 tahun saja orang meninggal biasa ya lupa ini. Tetapi Rasulullah 812 tahun meninggal. Sekarang masih kita ingat dan kita peringati terus kelahirannya. Kenapa begitu Bapak dan Ibu? Rasulullah adalah manusia yang paling hebat di antara sekian banyak manusia. Di negara kelebih penandaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah ada dalam kandungan ibunya. Mate ambokna. Jajiwi. Dina meta mate toi indokna. Ika si pasusi Halimatus Sa'diyah. Si senna malopo Bapak dan Ibu aga na jama Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam nasaba elo ipancaji to malopo riolona puang Allah Ta'ala, maka umur 25 tahun yakai mancaji Nabi. Rasulullah diangkat menjadi Nabi umur 25 tahun. Jadi kalau ada orang mau dianjarkan pemimpin, nanti berumur 25 tahun baru bisa diangkat menjadi pemimpin. Mau jadi lurah, mau jadi camat, mau jadi kapolsek, mau dan ramil, mau bupati. Kalau cukup umurnya 25 tahun bisa itu diangkat menjadi pemimpin. Nah kukurangi, mancaji anak-anak. Nabita sebelum umur 25 tahun diangkat jadi nabi agana pelihara. Yang dipelihara adalah kambing Bapak dan Ibu. Magina ternia gajah. Magina ternia nyarang.
karena satu-satunya binatang yang paling susah dirawat dan dipelihara adalah kambing, bembe. Di negara susah ki ngapiara bembe tau we. Yero bembe apa? Kui getengi lecek yolo soroi. Coba ki. Kambing adalah paling susah untuk dirawat. Kui getengi lecek yolo alena soro. Lecek munri ki irukai desiksa. Caco obai. Bagaimana kalau kambing kita rawat? Rasulullah mengajarkan ketika engkau mau bikin patu kambing, loko pajokojo kero bembe, gampang. Aka teningit daculina, jadi pegang telinganya, diputar begini, tek, lurus tangan begini, baru kita jalan di sampingnya. Tarik dia pak, macue, tidak mau bikin macam-macam itu kambing. Kalau dipegang telinganya, diputar, baru kita jalan pak, dia ikut dengan tunduknya, tidak akan mau melawan dia. Kenapa mesti kepala telinganya? Inilah yang terjadi sekarang ini. Orang-orang tua dulu kita, kalau najar iro anak-anak, nak kebeti dah culina. Diputar telinganya itu anak. Nasabah, inilah yang paling berfungsi panca indera manusia ketika dia lahir ke muka bumi ini. Ini yang paling pertama berfungsi adalah pendengaran dia. Bukan matanya. Makanya anak-anak ketika lahir bapak dan ibu, tolong jangan ki buang air susu tak yang pertama ketika ibu melahirkan seorang anak. Siapa ibu yang di sini masih bisa hamil nanti kalau melahirkan, jangan ki buang air susu tak yang pertama. Kasih minum itu anak ta, aja nata kacero artis-artise. Yero artise dena lo pasusi anak-anak. Mage dena lo pasusi anak-anak nasa mitaui pak anak tak bimbing ame nasa susunna. Malampe ame susunna. Air susu yang pertama berwarna kuning kental, kasih minum anak bayi yang pertama keluar, itu adalah antibodi. Di nama gampang makelui ronanae. Di nama gampang mapelle ronanae. Di nama gampang loka kupuskesmas. Kalau begitu bapak dan ibu, coba lihat ki, suamita yang selalu gampang batuk-batuk, sakit, keras. Kenapa? Mungkin waktu kecil dia tidak pernah dikasih minum air susu ibunya yang pertama. Dibuang. Ya biangi roh. Nasabah iroh pak bura. Antibody kata Rasulullah. Jadi tolong ibu-ibu yang masih bisa hamil. Nanti kalau melahirkan ki coba bandingkan ki anak yang pertama dengan anak yang terakhir. Inilah kambing yang harus kita bawa. Ya Rasulullah melambangkan bagaimana dia bisa memelihara kambing. Maka dia umur 40 tahun diangkatlah Rasulullah menjadi Rasul. Jadi 25 tahun diangkat menjadi Nabi. 40 tahun diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Matang dia. Sekarang bagaimana Rasulullah? Rasulullah maka dia tahu mega nasa benena. Mega memang. Tapi nanti Rasulullah nikah yang kedua, ketiga, keempat. Ketika Khadijatul Kubra setelah meninggal dunia. Nikahlah dengan Aisyah. Siaga umurnya Aisyah nafu bena nabita. Umurnya Aisyah dinikahi oleh Rasulullah. Umurnya 6 tahun. 6 tahun. Sekarang undang-undang perkawinan di Kementerian Agama. Tidak boleh dinikahkan di bawah umur 19 tahun kalau perempuan. Kurang tidak boleh dinikahkan. Jadi kapan Rasulullah sama-sama dengan Aisyah? Nanti umurnya Aisyah menjadi 9 tahun. Barulah satu rumah Aisyah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau bapak-bapak sekarang, berapa umur Rasulullah waktu itu? Umurnya Rasulullah kurang lebih 50 tahun. 50 tahun umurna Rasulullah napu benewi Aisyah menjadi benena umuru 6 tahun. 6 tahun pak. Oleh karena itu bapak dan ibu yang dimuliakan oleh Allah, kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didukung dengan ayat kul in kuntum tuhibbunallah, katakan naku mapuji tonga kelori pangalla taala. Paui
Kumu puji tongang ini, mucintai roh pengalah ta'ala. Patabi'uni acweri Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah ayat yang mendukung bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita ini cinta kepada Allah, mengikuti Rasulullah, maka seluruh orang yang sudah membuktikan itu, maka ditiupkanlah roh ke dalam dirinya. Maka terjadi dialog. Sebelum ayat ini turun, maka ada dialog. Dialognya apa? Alastu birabbikum. Lo mau kemas sumpah jang. Elok mau kemas puasa. Elok mau kepogoi pangkau kama kesingi. Kalau orang yang tidak mau mengaku itu, maka dia tidak menjawab. Kalu bala syahidana. Maka dia tidak akan melakukan pengakuan itu. Maka dia lahir dalam keadaan tidak bernyawa. Tidak mau mengikuti kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu bapak dan ibu, Rasulullah lahir ke muka bumi ini menjadi uswatun hasanah. Rasulullah lahir ke muka dunia ini menjadi sesuatu yang terbaik dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, Masjid Multazam ini adalah masjid yang begitu besar bapak dan ibu. Masjid yang sudah megah. Tinggal ada satu kemungkinan yang harus kita lakukan adalah menjadi tanggung jawab kita untuk mengisi masjid ini setiap waktu. Ada kemari masjid datang menghadap kepada saya. Katanya, ini Pak proposal mau dikasih bertingkat ini masjid. Loi Pak Pendri. Saya tanya, mega meto jamaah anak kue. Penomo kemasum pajak iyawah. Nah sedih Pak. Mega ni kungka dua sap. Kungka ni dua bar si mega ni. Magi nang kalau ki pendre masih kita. Dia bilang mas sama mana ni tahu Pak. Elok i patanri. Saya bilang ingat ki. Ketika kita membuat tingkat itu masjid. Ada pertanyaan di hari kemudian di hadapan Allah. Kenapa engkau bikin masjid besar. Kemudian engkau tidak bertanggung jawab untuk mengisinya. Memakmurkannya. Menjadi tanggung jawab kita semua. Maka pengurus harus bertanggung jawab. Oleh karena itu bapak dan ibu yang dimuliakan oleh Allah, hari ini kita memperingati, bukan merayakan, memperingati kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka menjadi tanggung jawab kita semua. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di tempat ini bapak dan ibu bisa mencintai Rasulullah. Rasulullah pada akhir hayatnya cuma satu bahasa yang diulangi 3 kali. Ummati. 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 Turu pusatna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di keningnya mericak maneng aninna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nasaba eloni iraddu nyawana kumalakal maut. Jibril pun yang ada di samping kiri kanannya Rasulullah tidak bisa tahan melihat. Karena Rasulullah berteriak, ya Jibril, suku nasa pedina kuloi irampu nyawana tauwe. Suku pedina nakuloi redu nyawata, ya Jibril. Rasulullah dalam keadaan menangis, kemudian dia menangis betul. Apa kata Rasulullah? Umatku naseng. Umatku, umatku. Bagaimana umatnya di akhir zaman sekarang ini bapak dan ibu? Dina wadingi pesilengeng ini maka dai tega norona setane selai tega selenge. Kuma pake pada pakaian na tolenge. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bapak dan ibu. Engkana tau kami na maksedding. Engkana tau kami na mapoji lauri umatna dega aga pada padanna. Idi pak kuloki mate. Tenia anak ta yang ngerang. Tenia beneta yang ngerang. Madariye yang ngerangnya. Tega ni kiosna, tega ni tanana monroy ko si kolo ebelagana. Iya na pak tode gaga waram tanaku. Letu mako ko menerimu pawe ngerapa. Pada lusaleni tugas politimika. Angka bola ko ku Jayapura. Walupe ni pak tapi menerimu pawe ngerang. Nabita degaga de ngerang saliwenna. Idi mana engkeri lalena masih jina sigeri. Tidak ada yang diingat Rasulullah. Rasulullah tidak pernah ingat itu berapa banyak dia punya harta.
Dunia ini adalah hartanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nasaba naqloi mati nabita ai robana puteri ai ummaku Jibril. Ummaku Jibril, magi romaku matuku sigeri, nengaramu ga puange. Lo magoro metama masumpaja ke Masjid Al-Mutasam. Ya rona putari nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nasaba angkatu maturi astori munrina pangala taala. Yero lecek yoloi metama ri surugana pangala taala adalah umatnya Muhammad yang tidak pernah melihat beliau, tetapi dia yakin dan percaya. Itulah yang dilakukan bapak dan ibu sekarang ini. Magi nang kasokko, magi nang kaitello. Yero riolo naku yobi telo ka mamiraje lokka ma mamaulu. Maka de benena e bapak na loka ke matu ke masjid te 10 loi mamauli tau we mamaulu na sebapak na loki manri yo lumalupuk mo pi na sejokani jokani ke masjid mak depungeng pi ke makin di masjid berkumpul bapak na saya di sana nanti akan bawakan ki songkolo utira pi sokko si bawa telo manu. Apa yang terjadi bapak dan ibu? Adakah ibu yang bisa menghitung berapa biji? Berapa butir? Beras ketan yang ibu masak tadi malam sampai sekarang ini. Sempatkah ibu menghitung berapa butir beras ketan yang ada di dalam ember yang bapak ibu bawa? Tidak ada satu pun yang bisa menghitungnya. Komputer pun tidak bisa melacak berapa jubah, berapa ribu, berapa ratus ribu. Ingat ibu. Itu yang akan menjadi saksi di hari kemudian. Ketika ibu memasuki neraka, dia akan berteriak setiap butir itu. Dia mengatakan, ya Allah, jangan engkau bakar api nerakanya si Pulan, Siti Halima, Siti Aisyah. Saya adalah biji beras yang pernah dimasak di dunia, dijadikan belo-belo, dijadikan tempat tujuan, dijadikan akar renung-renung, memperingati kelahiran Nabi kesayanganmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada lagi kecintaan kita kelain Rasulullah. Oleh karena itu bapak dan ibu, itulah yang akan menjadi saksi di hari kemudian bahwa bapak dan ibu adalah orang-orang yang cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu adalah fattabi'uni, adalah ibu yang mau mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir, yero nabi tapa denang kana puji si pekka-pekka wattuna iletakan Hajaratul Aswad mega sahabat nama cai mega elo alena papalettoi alena papalennei alena papaletakan batu pertama. Dipanggil Rasulullah karena ini berkelahi orang. Rasulullah datang, tolong seluruh empat silapa aketeni manengi serbaku tarko ya sena napa pas sama-sama mano ko makai peletakkan kur. Semuanya adil, tidak ada yang merasa disolimi sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makoto parom napa masjidnya Al-Mutasam, saya tidak mau dengar ada pengurus tidak baku cocok dengan ketuanya, ada seksi ini tidak baku cocok dengan bendaharanya, ada bendahara tidak baku cocok dengan seksi kebersihannya. Tidak boleh. Rasulullah tidak melambangkan itu. Rasulullah melambangkan kebersamaan, Rasulullah melambangkan kecintaan, tidak ada satu berselisih paham. Di Jayapura pak, saya selalu menjadi ketua pengurus masjid. Di Makassar saya jadi ketua pengurus masjid. Sebelum saya jadi ketua pengurus masjid, berkelahi terus orang. Diletakkan di batu pertamanya masjid ede, diplosekan pondasina, dibasangkan rimbalnya. Semuanya orang berkelahi pak. Nah sesalai roh. Ibongkar sih. Ipasa sih, kasih makadai salai tiro. Ibongkar sih. Tede-tede mana bawa duina tawin. Dega agama keguna. Angka si masiji mega duina. Maka daka tabalance tu dita pak. Aga nasemi tau kak capuan me duina masiji. Kalau begini pak ceritanya pak ketua pengurus masjid. Kalau begini ceritanya bendahara masjid. Bukan di sini pak. Ada masjid sana saya dapat.
Dia punya dana masjid hampir 70 juta, Pak. Dia nolok balancang. Nah, taruh ke rumah. Masjidnya marota, masjidnya degaga buah-buahna. Dina juga malak na irotam petama 10 sebu, 50 sebu, 100 sebu, 1 juta degaga juga malak na. Nasabak na taruh pengurus masjid di lena bangi. Dina lupa jokai. Nanti di hari kemudian, yang bertanggung jawab adalah ketua pengurus masjid. Yang bertanggung jawab adalah bendahara masjid. Ketika itu tidak diselokan, belanjakan, belanjakan. Makanya mereka bilang, Pak Kandep, kita mau studi banding di Joko Karian. Saya bilang, jangan mau studi banding di Joko Karian. Joko Karian hanya satu pak rahasianya. Seluruh isi masjidnya, dia buang. Seluruh kota amalnya, dia belanjakan. Seluruh kota amalnya, dia bantu remaja masjid. Kalau ada masjid di sampingnya, Pak, tidak bagus bangunannya, dia bantu. Habis uangnya. Kos 000 saldonya, dia gagal mundur. Tapi satu kali jalan itu kota amal, itu isinya 35 juta, 25 juta, 40 juta. Tapi siang habis lagi. Multasam harus bisa menjadi contoh. Pengurus masjid ini harus bisa menjadi contoh. Terima kasih banyak kepada ketua pengurus dan seluruh pengurus Multasam. Kemarin Bapak punya mobil. Saya sampaikan ke di sini Ibu Camat, ada Pak Kapolsek Pak Dan Ramil, ada masjid ini memiliki mobil Green Max. Sekarang ada sama saya, Pak. Ya kama ketua masyarakat makutana tege rumah si punah masjid otona. Kalau ada mobil lewat tertulis DMI Kabupaten Pangkep, Yenarum Otona Masjid Multasam. Sekarang mereka pengurus masjid ini membuka surat peminjaman dari aset. Jadi sekarang diambil Pemda, Pemda kasih lagi saya. Dijadikan masjid operasional untuk Dewan Masjid. Insya Allah mudah-mudahan nanti Multasam dapat giliran untuk kita bersih-bersih masjid di sini juga. Supaya Bapak lihat bahwa betul-betul dia memanfaatkan itu uang rakyat. Yero otoide otona umat selenge. Loi pakai gunai. Tapi mondro mikoroyawa telu tau degen pakai doki doi. Bayangka pak loi pemarungnya makawe telu jang patajan apa merung. Ma pecak mana banna. Mate ni akinna. Keropos ini ondro ngakinna. Mako koe makasini pak. Insya Allah. Angka ni joka. Mancaji amalai. Ini mana pengurusuna masjid Multasam. Jadi tamak kemato suruga maka de magi te tamak suruga. Nah segara-gara ia mancaji ketua pengurus masjid, mancaji pengurus masjid kan Multasam segeri riolo tuna kulino yena rona pake dewan masjid. Jadi engka maneng amalak te pengurus ekor. Insyaallah mudah-mudahan kita semua bersatu ki sebagai penutup asik di sini mana ki. Dukun ki programnya camata. Dukun ki programnya bupatita. Dukung ki programnya, jangan ki biarkan Kapolsek dan Ramil hanya untuk mengurusi keamanan. Ini adalah tanggung jawab kita semua. Sebagai masyarakat, harus kita ambil bagian. Kita insya Allah menemukan Pangkep ini menjadi kabupaten yang baldatun tayyibatun warabun gafur. Insya Allah. Ini yang bisa Bapak Ibu saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semua bisa bertemu dalam suasana yang berbahagia ini. Dan saya minta setiap tahun jangan pernah berhenti melakukan tradisi seperti ini. Ini bukan bidah. Ini adalah bidah, tetapi bidah bukan yang mengantar orang masuk neraka. Ini adalah untuk surga. Sekian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.